Untuk hari ini kondisi seperti biasa, ya memang sehat. Kemudian dilakukan dilakukan visum tambahan didampingi oleh kuasa hukum penyidik PPA Polres Jakarta Selatan, kemudian dari P3. Kondisi psikologisnya sendiri saat ini apakah sudah membaik atau seperti apa? Mulai membaik. Ya. Apakah sudah bisa diajak untuk komunikasi dengan ibunya sendiri? Kalau itu masih sekarang masih bisa. Ya. Nanti mohon informasinya atau konfirmasinya, benar nggak salah satu saksi dari kasus Loli dan Fadil ini salah satunya anak dari Tio Kasuari, Pak Kasuari? Iya betul. Jadi memang satu apartemen, ya inisial A. Kemudian dia mendengar, kemudian juga mengetahui. Oleh karena itu memberikan keterangan. Okay. Artinya saksi A ini akan dipanggil dalam waktu dekat. Sudah memberikan keterangan. Sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Keterangannya sudah dijadikan satu di sudah dikumpulkan. Artinya saksi A ini salah satu rekan dari LM atau hanya melihat di lokasi kejadian penggerebekan, penjemputan. Jadi suka curhat, ya. LM-nya juga kebetulan temannya di apartemen. Di rumah untuk visum sekarang, apakah si Laura bersikap gontar atau sudah pekat? Nanti kita cek kembali. Yang jelas hari ini visum tambah di RSC. Pemanggilan Fadil lagi kapan? Penundaan sudah diajukan oleh kuasa hukum dari VA hari Jumat. Ya, semoga saja kita tunggu saja keterangannya yang kita harapkan. Itu yang dibutuhkan oleh penyidik. Pemanggilan pertama alasan dia tidak kurang sehat. Ya, kurang sehat, kemudian juga minta penundaan tanggal 4 hari Jumat jam 14.00. Kita tunggu saja, mudah-mudahan keterangannya bisa memperjelas kasus yang dilaporkan. Hari ini pemanggilan visum juga ditemani orang tua dan kuasa hukum. Ya. Sip. Okay. Ya, terima kasih yang di terkait dengan yang laporan atau dan untuk sementara ini masih di sini. Nanti kita tanyakan kembali, ya, kalau kasus yang dilaporkan oleh anak. Apakah nanti Rian juga akan jadi penyidik? Nanti kita cek kembali di penyidik. Yang jelas penyidik yang lebih paham, lebih mengetahui keterangan-keterangan siapa saja yang bisa diambil. Satu lagi yang Edward.